kalau buat genteng itu kayaknya rumit. Rumit. Salah sedikit juga ngaruh. Susah sih sebenarnya, susah juga. Terus enggak boleh juga sama orang tua. Kalau jadi pengrajin genteng ya, gimana ya? Sebenarnya udah kata bapak tuh udah bilang, udah bapak aja yang bikin genteng, kamu yang maininnya gitu, kata bapak tuh gitu. Kamu yang maininnya lewat genteng, musik genteng gitu. Nami Maman, Bumi Jatiwangi. Dan pabrik genteng sudah enggak ada. Ini hampir-hampir punah. Bahan bakunya sih. Tanah tuh sudah jelek sekarang. Hancur. Kalau libur kerja ke sawah. Kan di sini kemarin-kemarin kan banyak pabrik genteng, ya nggak ada lagi sih pekerjaan selain pabrik genteng, tani. Dari modal garapan sawah orang untungnya paling 1,5 ton, ya ada cemas-cemasan sih. Ya takutnya sawah-sawah nggak ada, bangun-bangun pabrik. Buatkan setiap janji kami, jangan tak berdiri di tanah-tanah jiwa. Terjagalah setiap hati yang hidup Desa Jatisura ada merupakan bagian dari Kecamatan Jatiwangi, sebuah daerah yang cukup terkenal sebetulnya, terutama dengan gentengnya. 1, 2. Desa kami merupakan sebuah desa yang cepat tumbuh. Terutama dalam 5 tahun terakhir ini, desa kami terletak di jalur antara Cirebon-Bandung. Kami mendirikan ada namanya Jatiwangi Art Factory di desa Jatisura ini. Ada salah satu kakak saya, seniman dari Bandung. Sudah, mungkin 20 tahun lah dia bergerak di kesenian di Bandung selama itu. Terus kemudian saya ajak pulang dia ke Jatisura ini. Untuk bagaimana kita juga membuat pergerakan yang memikirkan pergerakan yang ada di Jatisura ini. Sehingga kami bersepakat membuat komunitas namanya Jatiwangi Art Factory. Dengan modal teman-teman yang biasa berkumpul tadi, ditambah dengan wawasan kesenian yang kakak saya punya, itu menjadi sebuah kombinasi yang bagus itu. Dan bahwa jaringan internasional memang sebelumnya juga sudah kakak saya buat sebelumnya. Awalnya sebetulnya saya sering berkumpul dengan
para apa namanya para buruh genteng di sini. Terus kemudian ada para, kalau kami sih menyebutnya para duda-duda Arab. Biasanya mereka adalah para suami yang ditinggal istrinya ke menjadi TKW di Timur Tengah biasanya. Kami ajak mereka berkumpul. Nah, itu awalnya yang seperti saya sebutkan tadi bahwa beliau itu adalah duda-duda Arab. Daripada ngelamun jorok, jadi makanya mendingan berkumpul bersama kami, bisa bernyanyi bersama, bisa membuat apa namanya, membuat keramik bersama, bisa membuat berkreasi bersama lah gitu, daripada ngelamun. Tetapi ya akhirnya juga itu juga jadi profesi buat Pak Nana. Nama saya Nana Supriyatna, pekerjaan saya sebagai buruh. Kebetulan di JAP ini mengelola beberapa kegiatan, terutama pertama pabrik genteng, terus yang kedua bikin ubin keramik juga, yang sekarang dikerjakan sama si Abah, berikut sama saya juga. Hati-hati, jaga anak-anak ya. Ya kebetulan saya juga orang JAP di sini, berikut. Kalau setiap ada kegiatan bajar, desa, saya juga ikut partisipasi, membantu gitu, membuat dekor-dekoran. Bapak berangkat kerja ya, jangan nakal ya. Ya, mungkin gimana ya Pak ya? Ya, sebagai kita mungkin buruk ya, cuman mengadu nasib gitu. Mengadu nasib gimana supaya sebagai buruh kami yang begitu kecil atau mungkin begitu sederhana supaya bisa lebih mencukupi ke depannya gitu. Saya sih ya coba bilang sama anak saya ya terus terang kalau diterusin ke jenjang kuliah sih terus terang saya nggak mampu, tidak sanggup, nggak sanggup gitu. Ya rencananya sih mau gitu ya, kalau dapat beasiswa gitu, cuman ya, terpaksa, mudah-mudahan aja kelaksana gitu. Namanya Kiki Lasmadi Permana, lahir di Majalengka tanggal 27 Juli tahun 1994. Rencana sih udah daftar ke UI. Jatisura tuh banyak ya yang dikenalnya ya. Terutama dalam sisi seninya ya, karena Desa Jatisura kan mempunyai JAP juga di situ. Terus hasil dari beragam apa ya, keunikannya juga ada lah gitu. Apalagi kulinernya Jatisura. Lalu selain sekolah juga sih paling dominan di aktivitasnya di JAP. Bermain musik, belajar apalah, seni rupa, main tanah. Kiki itu anak yang berbakat ya. Pernahnya dulu bergabung bersama kami itu kelas 4 SD kalau nggak salah. Terus mereka melihat kakak-kakaknya bermain musik dan sebagainya. Baru kelas 6 SD dia bergabung terus sama Teddy, itu ada Teddy. Dia dibuatkan grup musik namanya Sadatana Arana. Nah, memang dia sangat suka mungkin bermain musik. Dulu tuh di sini tuh ada TV. TV-nya tuh bebas buat siapa aja ya. Terus sering ngeluangin waktu di TV itu. Terus waktu tiap sore itu kebetulan di sini juga ada yang main musik. Namanya tuh The Mystical Earth. Terus pas mau naik tingkat ke SMP, diajak main musik genteng. Namanya genteng-genteng perkusi. Kebetulan di situ teh main pertama kali ke Jogja. Kalau ekonomi keluarga, tapi
lebih ya enggak ya, dibilang kurang dan emang pas-pasan seperti itu ya. Buat ekonomi keluarga sebenarnya cukup sih seperti itu. Kan jelas banget adalah makanya, ya makanya dalam jalan hijab ini Kiki ngambil seni ini, seni juga buat membantu keluarga Kiki. Makanya Kiki pengen ada di hijab ini, punya keahlian dan keahlian Kiki buat bisa bantu ekonomi keluarga. Seniman bukan ya, aku setengah seniman gitu. Buat ini ya, sebenarnya ada satu misi dari kita ya, dari alat musik genteng itu teh ingin memajukan genteng, kualitas genteng Jatiwangi gitu. Soalnya kan banyak juga di daerah lain yang menjadi pengrajin genteng. Nah, maka dari itu kita tuh di sini adanya musik genteng itu juga dalam satu misi ingin memperkenalkan juga genteng Jatiwangi seperti apa, kuatnya seperti apa. Dipukul juga kan sebenarnya genteng Jatiwangi nggak pecah sama sekarang. Kami dalam 7 tahun ini kami menjadikan kesenian itu menjadi salah satu sarana untuk bagaimana memulai pemberdayaan masyarakatnya. Jadi kami menggunakan festival itu sebetulnya sebagai sarana kami workshop. Karena kalau umumnya sekarang ini kalau masyarakat diundang untuk workshop di kelas gitu, itu sudah enggak anu ya, rata-rata malas gitu. Tetapi ketika workshopnya dalam bentuk festival, bahwa kita terjun langsung membuat festival entah video entah seni-seni yang lain dan sebagainya, itu menjadi tidak terasa belajarnya. Ya, Bazar Desa itu awalnya adalah program kewirausahaan desa sebetulnya kalau saya terpikir bahwa kalau desa mau maju itu pengusahanya itu harus 20%, itu teorinya ya gitu. Ya, setelah saya hitung bahwa pengusahanya itu ternyata kurang daripada 20% di Jatisura. Nama saya Denny, saya tinggal di Desa Jatisura. Saya di sini usahanya bikin kaos supaya masyarakat itu, wah ternyata Desa Jatisura itu ada merchandise-nya gitu, walaupun dengan keterbatasan mungkinnya gitu. Apa yang dikeluarkan oleh daerah itu, tapi daerahnya itu dianggap penting, itu akan menjadi tren. Jadi yang saya bangun bagaimana orang Jatisura itu bangga dengan Jatisuranya. Dulunya saya penganggur. Kamu tuh cita-citanya apa sih? Saya mah pengennya main tapi dapat uang gitu. Jadi ya mungkin inilah yang disebut main dapat uang kalau menurut saya gitu ya. Nah, jadi yang cerdas menangkap peluang itu kan bisa mendapatkan uang. Kalau gentengnya sih sudah selesai, genteng menjadi atap rumah itu kan selesai. Tapi bagaimana genteng itu yang harganya sekarang 1.000 menjadi harganya 1.100.000. Ya apapun kan, ada yang bisa bikin, oh kita bikin batu, kita bikin alat musik, kita bikin apa, ayo gitu kan. Ada 3 macam masyarakat. Pertama, masyarakat yang melihat sesuatu itu tidak menjadi sesuatu. Kemudian ada masyarakat yang melihat sesuatu itu kemudian menjadi meniru. Dan kemudian ada masyarakat ketiga adalah masyarakat yang melihat sesuatu kemudian menjadi sesuatu yang lain. Jadi modalnya adalah bagaimana menonton dengan baik. Makanya kami sering mengundang teman-teman dari Bandung, dari Jakarta, membuat kegiatan, membuat panggung, baik musik ataupun kesenian-kesenian yang lain, sehingga masyarakat kami pertamanya awalnya adalah menjadi penonton. Dengan menjadi penonton yang baik, dengan menjadi apresiator yang baik, saya yakin bahwa mereka akan bisa menjadi kreator yang baik. Wah, manusia itu kan produk lingkungannya. Bahwa tugas kitanya itu adalah menciptakan lingkungan yang baik. Kalau di Jatisura ya harapannya adalah kita bisa menciptakan lingkungan yang kreatif.
ada atmosfer kreatif, sehingga orang yang hidup di lingkungan itu juga menjadi manusia yang kreatif. Seneng lah, seneng banget. Apalagi ya karena genteng itu Gigi bisa jalan-jalan kemana aja. Bisa keluar kota terus kemana aja.